Kita makannya di depan aja ya Mas Akbar ya. Ya Mas Jem. Karena di sini isis lur, cilir. Bumbune lho wae lur, ayo lur. Dipoluk di sini lur. Di sini bisa pesen lewat Gojek, GoFood. Lihat aku ditemenin seorang yang di belakangku. Dia ada Mbak Rel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gibang Mena. Nah, ini aku bersama Mas Akbar, guys. Sama Mas Jemimo juga. Kita sekarang berada di Rujak Cingur Mbak Ida, yo. Dan ini pernah disamperin siapa, Mas? Bukoviva. Wow, keren banget. Buat kalian yang penasaran, ini itu berada di mana, Mas Akbar? Ambeng-ambeng nomor 35 sebelah Masjid Al-Hidayah. Wah, mantap banget. Ingat-ingat ya, Dolor. Ya, yes, nek ngono gak usah kesuwen, Mas. Langsung kita coba Rujak Cingur Mbak Ida. Let's go. Ayo langsung. Let's to try. Kita sudah berada di dalam, yo. Ini langsung aja ikutin Mas Akbar. Ini dijelaskan Mas Akbar ini. Gimana Mas ini, Mas? Di sini bisa pesen lewat Gojek, GoFood. Siapa apa lagi? GrabFood sama Shopee Food. Semuanya bisa. Kalau buka ini sampai jam berapa, Mbak? Amit, Mbak. Jam 9 sampai jam 4. Lah untuk satu porsinya berapa, Mbak, harganya, Mbak? 27.000 tapi lur ya, cingurin sama delok Mas Bang. Weh, kayak gini dulur, cingurin dulur. Oke kan? Diterangin ambil Pak Iki. Di sini melimpah banget kan ya? Cingurin mantap. Iki dijamin dari pilihan sapi yang suka ngerasani sapi liannya. Satu cobek full. Ini untuk berapa porsi, Mbak? Ini untuk 25 porsi. 25 porsi. Wow. Sekali bikin langsung 25 porsi. Lihat teman-teman, loe kok banget lek ngulek. Kita makannya di depan aja ya Mas Akbar ya. Ya Mas Jem. Karena di sini isis lur, cilir. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Gasak sikat, enak! Sengaja kita review, guys. Cingure kak owol itu lor. Macem-macem ini lor. Sayure barangnya neng lor. Bumbunya lor, wek lor. Ayo lor, dipoluk disini lor. Oh, enak banget. Anak apa yang disini, Mas? Iya, ini anak nanas. Ada cingur pas ini. Ya. Lontong. Tahu. Tempe. Bendoyo. Ini bendoyo enggak? Bendoyo. Karo timun. Ya. Ono sayur toge. Kangkung. Mantap telur. Ini nih kita direkomendasikan sama Mas Akbar. Ya. Sering makan di sini Mas Akbar? Sering, Mas. Sering sama keluarga ya? Iya. Sama adik Reva. Oke. Okay. Ayo kita lanjut, guys. Ini emang benar-benar enak sih. Oh. Kalau kalian kesini wajib mampir, soalnya ini rasanya itu medok banget, khas banget makanan Jawa Timur. Balong-balong nombe bangun. Pendagangnya ramah, porsinya nggak itu ya Mas, nggak dikit tapi full. Limpah. Bener. Mantap. Iki lor, lek Bandung karo nak kene lor, wis gak kelem oleh bakalan nak kene terus yo. Sewenengane Bandung lor, Rujak Cingur iki lor. Apa mana nang Jogja? Kangel nek ya, ana petis. Wong dodol Rujak Cingur juarang. Mene aku tak nak kono. Tak dodol. Tapi angel apa? Gedang klothok iku lho angel Mas. Nak pasar-pasar gak ana sing dodol. Iya lho. Heeh. Wong apa jenenge? Wong nak desa-desa samping-samping omah iku ya gak ana sing nandur ngono lho lur. Kebanyakan iki gedang kepok ngono kuwi, gedang sobo, gedang gendruwo ngono kuwi, Mas. Gedang gendruwo. Kok piye? Tau ora zaman Mas Akbar? Gedang gendruwo. Ah, aro. Aro kan ya. Anak kota biasa. Deso dong kayak aku biar tahu. Ayo lur. Di sini aku juga enggak cuman bertiga, guys. Lihat aku ditemenin seseorang yang
di belakangku dia ada Mbak Relan. Sama Saif. Kekele ambek nanas iki lho. Oh, ya Allah. Enak banget loh. Aku kira suwe banget gak mangan ini. Kita terakhir kena nak ndi yo, timo yo. Ini enak pol. Lanjut, guys. Ono iki ana aku ambek Bandung. Dikai sego, sumpah ya. Ditumpi sego ya, Mas. Heeh, beneran. Kayak sego. Kak terima lontong lur, kayak sego. Cingure lur. Mantap. Oh, iki lur, cingure apa mana ana balok enome paling enak, paling senengan iki lur, tak campur karo tahu. Monggo lur, dipilah. Mantap banyak berhidul ciami marami ah mantap. Mengingatkan kita dulu pernah apa review-review makanan di pinggir berdua, jalan berdua ya kan, dua kontal kantil selalu kesana kesini kemari, sekarang tinggal kantilnya, kontalnya ini kontal beneran guys, guys gak tahu gimana ini ceritanya mas, kapan bikin YouTube lagi? Belum ada pemikiran. Ya wes, sementara yang kangen Mas Jemi tonton di video ini ya Mas ya. Siapa dulu dong? Gak pede kulo sing kan. Loh, kok iso gak pede kulo? Akeh sing kangen ambek sampean yoan. Mas Jemi kapan ini ngevlog lagi gitu. Doain ya lur ya. Doain punya apa? Kesempatan. Punya kesempatan lagi untuk bisa review-review lagi gitu ya. Oke. Sama Mas Akbar dong. Nanti bisa bareng-bareng. Soalnya deket teman-teman rumahnya Mas Jemi sama Mas Akbar ini. Jadi mungkin kalau misalkan ada waktu dan kesempatan yang sama, besok keluar bareng bikin video ya. Soalnya dulu itu kita kalau bikin video itu aku, Mas Jemi, Mas Angga. Dulu itu selalu kemana-mana bertiga itu ya Mas Jemi. Kalau review di pinggir-pinggir jalan, makanan-makanan di kota-kota sini kayak ya, gitu. Berhubung sekarang aku sama Mas Angga di Jogja ya, Mas Jemi kontal deh. Menjauh maksudnya kontal itu. Wing gitu. Terpental. Terpental. Oke, lanjut yo. Enak tenan kira rek kudu tak puluk tapi enggak sendok wes. Cekno gak ketok ngragas aku dulur. Alhamdulillah dulur sudah habis, puas banget makan di sini ya Mas ya. Puas. Oh, enak banget. Oke, terima kasih teman-teman buat kalian semua yang sudah nonton videonya Mas Gibam sampai rampung. Ojo lali subscribe, like, komen dan share. Terima kasih, maaf merepotkan. Semoga buat kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit dulu ya. Ya oke, Gibam pamit dulu dan dadah, wassalamualaikum. Enak.